Hei hei hei, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan memainkan game Combat Magic ya. Nah, jadi ini game itu adalah game Combat Magic namanya di Play Store ya, dan ini game adalah game yang ringan dan juga offline ya, karena di sini itu ini game itu hanya membutuhkan 200 MB saja ya. Dan juga ini game adalah game offline ya, bisa offline bisa online juga ya, tapi saya belum coba yang online ya. Nah, oke, jadi langsung aja di sini saya akan memainkan game ini ya. Tadi saya sudah mainin tapi gila, mic saya error, emang anak monyet ya, nasib. Ya udahlah ya, saya akan ulangi lagi gamenya. Let's go di sini. Nah, di sini jadi itu kalian tuh bisa memainkan game ini dengan hanya mengeluarkan memori 200 MB doang ya. Dan juga kalian tuh bisa mainkan dengan offline dan online gitu. Ini tuh bagusnya ini game tuh gitu ya. Nah, oke, jadi di sini saya sebelum bermain ya, ini tuh ada 3 option ya menu. Ini armor siapa sih? Armor ya. Oh iya ya, lupa. Aduh, maaf, Pak. Oke, jadi armor itu ya buat gini, ngedit-ngedit gini ya. Itu ada kapak, ini tuh saya tuh sudah menjadi saman ya, level 1 di sini. Saya sudah edit-edit kostum saman ini. Nah, juga di sini untuk pengaturannya ya, bisa kalian lihat ya, menggokil di sini tuh. Grafiknya tuh udah ultra ya, ya jelas sih, HP saya fokus sih. Sombong amat. Ya, frame rate-nya itu udah sampai 120 frame rate. Gila ya. Ini menggokil sini sih. Udah sampai 120 frame rate loh. Ini game ring, ini game apa? Hanya 200 MB doang ya. Keren sih, keren sih. Dan region-nya di sini kita tuh bisa pilih ya, kita pilih apa ya? Asia ya, Asia, South Asia, auto aja lah ya, terserah lah, ngapain dah. Di sini ada auto aiming juga di sini ya. Nah, terus juga strategic joystick juga ada juga musik ya. Nah, di sini juga bisa save game dan load game. Oke, langsung aja di sini saya akan memainkan Combat Magic ini ya. Nah, kalau pengen kalian tuh pengen yang offline ya, kalian tinggal tap aja yang single player gitu. Nah, ini apa sih? Dari tadi saya lupa pencet. Nah, ini tambah love. Hello, my name is Leonid. I have put a lot of time and effort into this game and really hope you enjoy it. If you would like to support the development of this game, please rate it on the Play Store. I won't take more than a minute. Thank you. Oke, jadi ini developer ya yang buat game ini, game itu nyuruh kita itu untuk menikmati game ini ya, dan berharap kita itu enjoy gitu dalam bermain game ini. Oke lah ya, dan kita kalau kita enjoy itu kita tuh disuruh red ya. Ya ntar lah, kalau nanti saya udah main ya, saya akan red ya, tenang aja. Let's go saja. Di sini kita akan main single player ya. Tadi tuh kayaknya saya main yang offline, yang online. Enggak tahu lah, lupa dah. Lah, kita akan memainkan yang versi offline-nya dulu, yaitu single player. Let's go. Nah, ini pick area, level limit, knockout, terus player 8 ya. Difficulty medium. Oke, let's go. Nah, di sini let's go aja, saman ya. Saya itu sama level 1. Let's go. Kita akan menjadi Jujutsu Kaisen ya, saman Jujutsu Kaisen nih. Oke, serang. Lah. Lah, ini oh oke, okay. Kalau kita tuh pakai saman, kita harus stepnya itu. Aduh, wait. Oh, enggak. Weh, apaan tuh, sakit banget. Saya sabar, bentar. Kita minum dulu, set. Oke. Okay. Lo kalau main ya jangan keroyokan bambang ya. Gue saman terutama nih. Kalau gue bukan saman, terserah lu ya. Gue jarak jauh nih, gile lu. Tapi sama Jujutsu Kaisen jarak dekat. Oke, dia pakai heal gak tuh? Oke, saya akan memakai good lightning shoot. Kena. Oke, nice. Mati dulu, Bang. Gila sih, di sini musuh-musuhnya sulit-sulit ya buat lawan bot loh, meskipun ini. Oke, kita ambil. Chidori. Shoot. Tapi kalau dari jarak jauh gak kena sih kayaknya. Ya.
Oke, nice. Dapat ya, kita sekarang masih level 6. Ayolah, kita masih level 5 enggak apa. Slow. Lu. Bang, ampun, Bang. Bang. Chidori, strut. Enggak kena, woi. Woi. Wah, aneh. Oke, bantu saya, Bang. Bro. Oh, enggak aduh. Gila. Salto ya. Kita bokong dari belakang. Kok saya langsung mati? Mohon maaf. Itu one hit saya langsung mati. Wah, enggak adil. Grinding dulu nih harusnya ini. Ini kita jalan-jalan lagi. Ini gimana sih caranya ngenain apa? Fitur ini Thunder Lightning nih. Lu enggak kena. Buset lu. Tidak ramah ya, tidak sopan Anda. One hit enggak tuh. Terus gimana saya mau menang kalau gini, Bro? One hit semua nih. Nah, coba kita. Oh, kena. Itu jarak jauh, tapi saya enggak bisa ngenain sih ya. Kita akan pakai kapak ya. Defeat. Iya, sulit sih. Coba kalau saya pakai yang namanya itu apa itu archer? Bukan archer, apa? Swordman and archer. Di sini itu ada berbagai macam ya. Saya akan pakai warrior. Nah, ini yang tadi saya pakai. Sini, Bro. Ada bisa? Saya tidak takut. Mamam. Mamam. Aduh. Dia saman, Bang. Ampun. Buset, jangan bokong dong, Bang. Enak banget lu bokong. Lu yang nyerang tadi. Okay, nice, dapat kill gratis. Dilempar apa tuh? Lu. Oke, aman. Aduh, mati. Ya udahlah, enggak apa-apa. Not bad, udah bisa nge-kill 2 saya. Ya, rank berapa? Rank 1 dong, gila. Ini kita serang lagi. Bagus loh ini game, gila. Ini cuman 200 FB doang udah bisa sebagus ini sih, menggokil sih. Yang buat respect lah saya yang buat. Enggak kena. Please. Kok ganti? Okay, nice, level 3, nice. Warrior level 3, mantap bu gaming. Kita minum dulu yang penting. Nah, itu saman tuh. Bentar. Bukan ke situ ya. Buset, apa tuh? Bermain secara pintar, hati-hati. Dia juga bisa ngelindar. Ini bot gigi juga. Udah habis. Wait. Kita deketin. Aduh, mati masa. Ini ya adalah. Kita battle lagi lah. Bro, saya enggak malah minum. Oke. Wait. Oke, kita serang lagi nih. Macam-macam lo ya, mamam tuh. Saya dapat juara 1. Nope, masih level 3, enggak apa-apa. Tapi cari balas, cari yuk. Shoot. Wah, ada pistol juga yang gunain pistol. Boleh juga. Enggak kena. Ada dari yang mau bokong. Please kill. Nice, menggokil. Emang saya itu menggokil, Gigi baby. Darar, wait. Oke, nice. Nah, juara berapa? Juara 3, gak apa-apa. Masih bisa nih. Nice, dapat 3 healing. Kita healing dulu. Nice, healing lagi. Aduh, di sampah. Wah, lu sini lu anak monyet lu, nyampah lu ya. Ada bisa. Kita sampah gantian nih anak monyet nih. Nyampah nih anak monyet nih. Bang, ampun dong. Oke, nice, menang. Menang. Bang. Oke. Coba jangan dong. I will send you to Jesus. Bang. Oke, kita tangkis, jangan lupa titik-titik di sini tuh kita tetap bisa nangkis. Aduh, ya udahlah. Ya udahlah. Oke. Let's go, kita lanjutkan lagi. Kita level 4 di sini.
Bang, bang, bang. Susah banget loh ngenain lo. Lightning Thunder, mampus. I will send you to Jesus. Ah, langsung mati ya udahlah. Level 6, aduh turunnya dari peringkat 1 tadi langsung ke level 6. Gila, ya udahlah. Ya kita akhiri aja lah ya, mungkin sampai di sini dulu lah ya. Aduh malah mulai lagi Bapak. Oke, kita keluar dulu. Oke, jadi gitulah ya gameplay sedikit tentang mode offline-nya ini game ya. Game combat apa ya? Combat apa nih? Combat Magic ya, ya Combat Magic. Ini game seru banget sih. Nah, di sini kalian tuh juga bisa ganti player ya. Ini gimana caranya? Geser. Nah, di sini ya. Kalian pun juga bisa modif-modif lagi ya. Ganti hero, reset hero. No. Create hero misalnya ya. Di sini kalian tuh bisa create hero di sini ya. Tuh ada banyak ya. Ada banyak pilihannya. Warrior, Mage, Archer, Knight, Priest, Barbarian, Paladin, Barbarian, kok ngulang, Necromancer, Rogue, Berserk, Druid, Crusader, Shaman, ini tadi yang saya pakai, dan Engineer ya. Nah di sini saya tadi itu kan ada yang pakai pistol, saya coba mau pakai pistol ya. Tadi mana yang pakai pistol? Priest ya. Manifesting Magic, bukan. Factor, bukan. Expert Target, Archer, bukan. Magic, bukan. Itu siapa tadi? Tadi apa ya tadi? Armor with a knife. Druid is magic powerful. Set a like armor armed with crossbow. Berarti ini ya. Iya, kayaknya engineer ya. Iya, engineer. Iya, ya, ini itu pakai pistol, ini engineer. Cobalah kita pakai lah. Nah, di sini tuh juga kalian tuh bisa apa? Juga bisa kostum-kostum gitu kayak game RPG gitu. Tuh, kita kasih rambut ya, misalnya ini. Terus hair color kita kasih yang hitam ya. Tapi kok nggak bisa nih, mohon maaf nih, ini kok nggak bisa skin color. Weh, rasis ya Anda ya. Aduh, jangan. Kok jadi hitam ya. Aduh, jangan. No, thank you deh. Maaf. Tadi nggak sengaja, saya nggak tahu tadi. Untung aja. Maaf saya, tadi saya nggak tahu tadi. Bukan skin color, hair color. Loh kok nggak bisa? Nah ya, hair color ya, bukan skin color. Kalau skin color pak, gila, hitam. Nah, tentara tuh harus hitam. Dasar tentara nggak ada yang putih-putih. Minimal seperti kamu ini. Terus ini, nah, minimal kamu hitam ya. Jangan sempat putih. Kalau kamu putih, kamu pelanggaran. Kamu hitam terus ya. Cek. Maaf. Aduh, jadi gini dah. Aduh. Maaf. Aduh, jangan tipat channel saya ya. Oke, terus ini udah semua. Nah, saya akan warnain apa ya? Sekunder clothes. Saya akan warnain jadi hitam ya, seperti ya. Enaknya apa ya? Biru mungkin ya, biru ya. Ya abu-abu aja lah. Terus later nggak tahu. Oke lah, udah gini lah. Ya terus. Udah, nah, equipment pakai yang butuh. Ada banyak tuh ya, tergantung levelnya. Kalau kita itu semakin meningkat levelnya, kita itu bisa semakin menggunakan senjata yang lebih bagus lagi. Gokil ya. Tapi di sini untuk meningkatkan ini hero ya. Nah, ini karakter ini kita tuh harus increase the level dengan mengumpulkan uang dan meningkatkan membeli ini get level 15 engineer gitu. Kalau uang kita sudah 250 kita baru bisa ya. Itulah, jadi di sini kita tuh haruskan grinding dulu untuk mendapatkan uang gitu ya. Nah oke, terus apa ada apa lagi ya, multiplier ya. Nah kalau multiplier mungkin saya akan record lagi ya nanti ya, saya akan khusus untuk multiplier ya, battle multiplier, karena ini game tuh asik banget ya, cuma 200 MB doang dan bisa offline dan online gitu ya, dan grafik kan udah bisa gini, modif gini, itu keren banget sumpah. Jadi ya sampai di sini dulu ya video dari saya tentang Combat Magic ini ya. Dan untuk penilaian game saya ini ya, game Combat Magic ini saya nilai 9/10 sih, keren sih. Nah, kok ini game keren ya yang perlu dikenal lah ini, karena udah ringan
terus juga offline dan online, dan juga grafiknya pun juga udah bagus dan banyak fitur-fiturnya juga keren. Tingkatin terus dah, respect dah. Jadi sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like, apalagi yang sudah subscribe. Jadi sampai jumpa di next video. Bye bye.